Pemirsa, Pura Teluk Biubatur Perahyangan Agung Puncak Gunung Abang di Kintamani Bangli menggelar karya Puja Wali Musaba Purnamaning Sasi Kapat dari 2 Oktober hingga 23 Oktober 2016. Puja Wali tahun ini lebih istimewa karena dirangkaikan upacara Dewa Seraya yang terakhir digelar pada tahun 2006. Rangkaian karya Puja Wali Musaba Purnamaning Sasi Kapat dimulai dengan mekarya rompong pada 2 Oktober lalu. Rangkaian karya akan dilanjutkan dengan mekarya sanganan suci Nyalcal, Ningsa, Netegang Betara Sri, Mebumi Suda, dan Mecaru Amanja pada 8 Oktober. Pada 10 Oktober digelar mapiuning karya, Nur Tirtering Puncak Gunung Abang, Tirte Sapu Jagat, dan Tirte Segara Danu yang dilanjutkan dengan upacara resi gana pada 12 Oktober. Pada 13 Oktober digelar Ngadegang Bagia Pulekerti, sementara pada 14 Oktober digelar Bakti Pengodal Lan Pesucian serta Mapepada Wewalungan. Puncak karya akan jatuh pada Sanis Cara Pon Pahang 15 Oktober mendatang. Seluruh rangkaian karya akan disinar pada 23 Oktober. Dalam simakrama di Gedung Pers Bali Ketut Nada, Pemucuk Pura Tuluk Biu Batur, Pelinggi Dane Jero Kelodan mengungkapkan, hal yang istimewa tahun ini adalah karya Puja Wali Musaba tahun ini dirangkaikan dengan upacara Dewa Seraya yang terakhir digelar 10 tahun lalu. Dari sasapunika, nganot pembelibakan man sejeroning ide dani punika wantah ring juru-juru taler ini bakti Dewa Seraya sani sampun kemergiang ampun dasawar semangkin sani mangkin ring purnamening sasi kapat puniki taler kemergiang bakti pekiling kewasta kemergiang bakti pekiling punika memargi wantah hamadia puniki dalar kebobot nantuk sang meraga sulinggih punika. Pelinggi Dane Jero Kelodan menjelaskan, upacara Dewa Seraya ini bertujuan memohon keselamatan dan kerahayuan alam semesta beserta isinya. Sijan, mangde rahayu jagat duweni. Nuna sija ring ide Betara Siwa. Dengan hanya dengan Betara Siwalah, bakti Dewa Seraya itu diaturkan. Nggih. Pura Teluk Biu Batur merupakan salah satu kayangan jagat yang menjadi istana dari ide Betara Siwa Parwatiswara. Purnawan dan Artawibawa, Bali TV. Kerama pengempon Pura Taman Sekar, Desa Pekraman Tegah, Kecamatan Baturi.